Ismi Fani, kelas 1. Bisa jawab pertanyaan besar gak kira-kira? Pakai bahasa Arab tapi ini anak kelas 1. Saya baru dulu. Sebenarnya orang ini kan untuk anak-anak yang sudah kelas 4 SD. Tapi dia datang nih. Nih, Kak Fiza. Ini dia datang nih, kelas 1. Kita coba tes ya. Insyaallah bisa ya. Saya harus duduk juga sini. Ya. Siap Fani? Domir, kata ganti orang. Bagus. Diam aja. Bagus. 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 Tahu nggak teman-teman? Saya ini bukan kelas saya nggak ngajar ini. Yang ngajar sini Kak Naila. Mana Kak Naila? Kak Naila sama Kak Fiza sama Kak Wanda. Jadi yang ngajar bukan saya. Saya pagi ini ngajarin mereka karena ada materi baru yang saya masuk. Dan saya nggak tahu kemampuannya seperti apa. Namun saya berspekulasi sebetulnya ketika saya live di Facebook ini, apakah dia bisa jawab pertanyaan saya atau tidak. Kalau seandainya dia bisa, alhamdulillah. Tapi kalau dia nggak bisa, malu saya. Saya Fani. Rodun sare ya. Jawaban cepat ya. Baik. Orokta. Bagus. Orokti. Koraktuma. Koraktuma. Koraktum. Koro'a. Koro'at. Koro'a. Koro'ata. Koro'u. Koraktum. Kita tambahkan dengan objeknya ya. Apa yang dibaca ya. Qara'ta al-Qur'an. Nah ini di sini nih. Qara'ti al-Qur'an. Qara'tuma al-Qur'an. Qara'a al-Qur'an. Qara'at al-Qur'an. Qara'tum al-Qur'an. Qara'tum al-Qur'an. Qara'ti al-Qur'an. Masya Allah. Ini siapa gurunya ini? Fiza bukan saya. Ini bukan saya gurunya. Saya tambahkan kata tanyanya ya. Maza, jadi maza apa di maza? Apa? Jawabannya Quran kan? Maza qara'ti? Bagus. Maza qara'tum? Maza qara'a Muhammad? Qara'a Muhammad di tangan Ustaz samping. Mada qara'a Muhammad? Mada qara'a? Oke. Mada qara'at? Iya. Oke. Okay. Oh, berarti belum diajarkan tentang pakai nama ya? Pakai nama belum. Pakai nama belum. Oke. Okay. Kalau pakai nama sama aja ya. Kalau pakai nama Muhammad sama dengan dia. Kalau Fatimah sama dengan dia. Kalau nama orang laki-laki sama dengan puan. Kalau nama orang perempuan sama dengan dia. Oke. Okay. Sekarang ditanya. Hal qara'ti Al-Qur'an? Ham jawabannya apa? Hal jawabannya apa? Lagi. Hal qara'ti Al-Qur'an? Bagus. Aina, apa ti Aina? Di mana? Jawabannya di mana? Sebut aja fil masjid. Oke. Okay. Aina qara'ti Al-Qur'an? Al-Qur'an. Qara'tu Al-Qur'an. Bagus. Kemudian apa lagi ya? Mata. Mata. Oh. Kalau ditanya mata, apa di mata? Sobahan. Jawabannya sobahan boleh. Apa arti sobahan? Pagi hari. Mata. Ma'aman qara'ti Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ma'am. 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 Sekarang Ustaz ganti kosa katanya yang dia enggak tahu. Ya. Akala tahu? Syariba tahu? Syariba.
Ini saya kasih dia kata-kata yang dia tidak tahu. Syarita. Ya, syarita. Syariti. Kawannya, objeknya alma. Alma, coba sebut. Syariti alma. Mada syariti. Alma. Oke, mada syariti. Bagus. Hal syarikti alma. Naam ola. Naam. Kalau ditanya hal, jawabannya apa? Naam. Hal syarikti alma. Naam. Alma. Oke. Hal syarikti alma. Naam. Alma. Aina. Sama, di masjid juga. Aina syarifti alma. Fil masjid. Mata, kalau ditanya mata jawabannya apa? Pagi hari. Pagi hari bahasa Arabnya apa? Mata syarifti alma. Sobahan, bagus. Sama Falisa ya. Ma'aman syarifti alma. Riza, kan Riza kan? Masya Allah. Kak Riza, betul gak jawabannya? Betul jawaban semua. Dan dia tidak tahu arti kosa katanya. Dan dia bukan murid saya. Artinya yang ngajar di kelas ini, di daurah ini, bukan saya. Tapi yang ngajar ini adalah Kak Riza, Kak Wanda, sama Kak Naila. Makasih ya, coba main kelas 1 SD aja. Bisa, apalagi yang besar. Ya, harusnya dan ini daurah ini diperuntukkan sebetulnya bagi anak-anak yang mau sekolah di SMP Alam El Hakko. Mana anak El Hakko? Mana sekolah Alam El Hakko? Angkat tangan. Iya, mana homeschooling? Ini udah pindah, bro. 1, 2, 3. Nah, saya takutnya mereka berpindah juga ke El Hakko miskin. Kamu pindah ke El Hakko? Om, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.